tapi malah ngasih makan orang dalam gitu, kira-kira boleh. Udah berapa kali tuh ya? Udah berapa kali tuh, gua sempat gua sampai ganti motor berapa kali gitu. Oh, kira tetangganya dia. Ya Allah. Duh, gua kayaknya mau batal puasa deh. Gak kuat gue. Itu lu bukan yang gak kuat, tapi emang lu malas aja. Masa malas kayak gitu sih? Lu bukan gak pengen puasa lu. Gak puas lu. Gak puas apaan? Lu gak puas. Maksudnya kayak lu sahurnya tadi. Sahurnya? Kurang banyak mungkin. Kayaknya. Tapi gua batal ya. Gimana Bib? Gua batal ya Bib? Ya Allah, ente pada nih. Puasa tuh jangan batal-batal begitu segampangnya. Aduh, gimana dong? Tapi gak kuat Bib. Iya. Tapi kalau misalnya kita puasa, tapi kita tuh dengan secara sengaja membatalinya, itu kenapa sih? Kalau dengan secara sengaja kalian membatalkan puasa kalian, itu hukumnya jelas dosa. Dosa besar. Dosa. Iya. Terus hal ini juga diharamkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Karena puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam, yang dimana itu menjadi salah satu tiang agama kita. Di dalam Al-Quran juga udah dikatakan di surah Al-Baqarah ayat 185. Kita udah sering nih harusnya ngedengar, soalnya setiap mau bulan puasa ini ayatnya sering diucapin, yaitu Al-Baqarah 183 yang bunyinya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ada dengar tuh gue? Iya. Ada dengar. Itu sering di ucapin ya? Betul. Di masjid. Artinya apa, Beb? Artinya apa Bang Mensi? Cakep. Itu artinya apa Bang Mensi? Artinya itu Al-Baqarah 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, maka kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Oh gitu. Tuh dengerin tuh Bang. Jadi kalau gua nggak puasa nggak bertakwa, gitu ya bilangnya. Iya. Kurang lebih ya. Kurang lebih begitu. Itu kalau sengaja. Iya. Lanjut ya. Tapi kalau sekiranya nih kita batal puasa tapi itu nggak sengaja, itu apakah kita ada kewajiban untuk ganti puasa itu atau enggak? Ada yang namanya uzur syar'i, yaitu alasan yang logis namun masih sesuai dengan agama kita. Misalnya kita terpaksa untuk membatalkan puasa kita, ini case-nya terpaksa ya, seperti ibu hamil misalnya yang peduli akan anaknya, kalau gue puasa misalnya kasihan nih untuk nyusuin anaknya. Nah itu boleh dikodo nanti cara menggantinya. Kalau sengaja itu dosa besar dan diharamkan. Mengganti puasa ini dianjurkan diganti secara berturut-turut. Misalnya kita nggak puasa 5 hari dalam satu bulan itu, kita ganti 5 hari berturut-turut nanti di setelah bulan Ramadan. Oke. Tapi dibolehkan juga untuk ganti secara terpisah. Misalnya kita puasa Senin, Kamis, 5 kali, boleh begitu. Oh iya. Kalau misalkan nih Bib, dulu gue SMP, gak, gue masih suka bolong-bolong ganti puasanya. Terus gue belum ganti nih. Udah berapa kali tuh ya? Udah berapa kali tuh, gue sampai ganti motor berapa kali gitu. Spare part mah tuh ganti motor. Tapi puasa tuh belum ganti tuh Bib, ada beberapa yang dulu-dulu tuh gue belum gue ganti, gue juga udah lupa kayaknya udah yang kapan aja gitu. Itu gimana ya? Itu hukumnya wajib untuk menggantinya. Tapi kalau lupa berapa kalinya gimana Bib? Misalnya itu 10 kali atau 15 kali, gak yakin nih gitu. Nah, misalnya kita gak yakin, apalagi misalnya tuh udah lama dari SMP, sekarang udah mau nikah kan. Anaknya udah SMP sekarang gitu. Anaknya udah SMP malah. Itu kita ambil dari pemikiran kita aja. Coba diingat, misalnya kita ingat-ingat, wah kita udah ngelewatin puasa totalnya dari selama SMP kita 30 hari. Atau kita mikir juga, ah ragu nih, apa 50 hari ya. Nah kalau begitu
case-nya, kita ambil yang paling terbanyak aja. Karena kita nggak rugi kalau kita mau puasa lebih banyak. Kalau kurang, malah kita meninggalkan kewajiban kita dan itu menjadi hutang. Benar. Kita meninggal, sulit lagi hukumnya. Tapi kalau misalnya, benar nih, tadi kan tadi ada jadi hutang, takutnya sampai meninggal gitu ya, Bip. Kalau misalnya sampai meninggal, terus puasa yang batal belum sempat diganti, itu gimana, Bip? Menurut Aisyah radhiyallahu anha, siapa itu? Tuh? Istri dari Nabi Muhammad. Oh, kira-kira tetangganya dia. Bukan Aisyah itu. Bukan. Oh, bukan. Oh iya, iya. Terus. Itu okay, diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itu bersabda, kalau Rasulullah bilang, barang siapa yang meninggal lalu ia memiliki utang puasa seketika masa hidupnya, maka keluarga dekatnya, walaupun bukan ahli waris ya, itu tetap harus melunasinya. Oh gitu. Tapi, ada tapinya nih. Tapi. Ada Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah seorang ulama di zaman kala ia masih hidup lah. Nah, ia juga pernah berkata dan bercerita bahwasanya barang siapa yang masih memiliki utang puasa Ramadan ketika ia masih hidup, lalu dia meninggal. Tapi di garis bawah ini, sebelum ia meninggal itu dia tuh emang udah gak ada kesempatan buat ganti. Misalnya sakit lama tuh habis Ramadan, itu gak apa-apa, gak usah diganti. Cuman kalau dia masih ada utang puasa, sengaja mau gak disengaja, itu dia gak ganti sampai dia meninggal, padahal ada kesempatan, misalnya dia sehat tapi dia gak ganti atau ibu atau apa, itu tetap harus diganti oleh ahli keluarganya. Gantinya dengan apa? Itu bisa diganti dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Oke. Sebanyak berapa kali ia meninggalkan puasanya. Tapi kalau misalnya gue nih, gue gak sakit, tapi boleh gak gue ngelakuin hal itu juga? Gue ngasih makan orang miskin. Gimana gak sakit? Jadi gue gak sakit nih, gak kayak tadi kisah itu. Gue sehat-sehatnya, gue batal gitu. Terus gue mau ganti dengan ngasih makan orang yang miskin. Boleh, itu namanya membayar fidyah. Bayar fidyah, oh gitu. Tapi tetap berdosa. Berdosa? Karena ninggalin puasa secara sengaja. Oh, sengaja ya? Dan gak diganti. Padahal konsekuensi jika kita membatalkan puasa secara sengaja, itu kita harus mengganti puasanya, dikodok kan namanya itu. Dan membayar fidyah. Tapi kalau kita misalkan gak sempet ganti puasa ini, Bip, tapi malah ngasih makan orang dalam gitu, kira-kira boleh? Orang dalam lagi ente. Gak boleh juga. Ah udah makin kemana-mana nih. Udah sekian gitu aja Fast and Curious kita pada sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus Fast and Curious selama bulan puasa yang akan tayang terus di YouTube-nya Studio Kecil TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kira-kira kita mau nanya apa lagi nih. Saya Diko. Fira, saya Naya, saya Pakong, dan ada Syukri. Sampai jumpa lagi di Fast and Curious, Exploring the Depth of Ramadan. Bye-bye.